Komitmen untuk mewujudkan pemilu yang damai dilakukan unsur dari partai politik di Bangka Belitung bersama dengan Forkopimda dan elemen masyarakat serta penyelenggara dan pengawas pemilihan umum tahun 2024 dalam sebuah acara yang berlangsung di salah satu hotel di Pangkal Pinang, Kamis 24 Agustus 2023. Kapolda Irjen Pol Yan Sultra menjadi salah satu tamu undangan yang hadir dalam kegiatan ini. Komitmen untuk menjaga pemilu yang damai dilakukan dengan menandatangani komitmen oleh PJ Gubernur, Kapolda, Ketua DPRD, Ketua KPU, Bawaslu, serta elemen masyarakat. Pemilu yang damai merupakan wujud dari semakin majunya demokrasi. Walau berbeda pandangan politik, namun tidak membuat perpecahan di tengah masyarakat yang justru dapat mengganggu stabilitas Kamtipmas di Bangka Belitung. Harapan ini yang disampaikan Kapolda saat memberikan sambutan di hadapan para peserta yang hadir. Perbedaan yang ada digambarkannya ibarat pelangi yang indah. Saya masuk ke ruangan ini ternyata melihat indahnya pelangi, warna-warni. Ternyata kalau kita di tengah-tengah pelangi itu rasanya indah. Dinamika politik saat ini dirasakan semakin dinamis dan semakin memanas. Namun demikian, Ketua Bawaslu Provinsi berharap hal ini tidak mempengaruhi kondusivitas keamanan di Bangka Belitung yang masyarakatnya sangat mencintai kerukunan dan keharmonisan. Dari Pangkal Pinang melaporkan.